Oke, hari ini kita akan review dan unboxing mic Rode. Mic Rode ini original dari Rode. Di pasaran banyak keluar yang KW, tentunya kualitasnya akan berbeda dengan jauh berbeda dengan video mikro yang asli. Kita akan membahas bagaimana cara kita mengecek keaslian dari Rode yang kita punya. Warranty hanya berlaku di Australia. Di saat kita meregister serial number dari Rode yang kita ini di websitenya Rode. Rode ini tidak menggunakan baterai. Nah, di sini serial numbernya dan di sini ada stiker MPP. Itu diketahui MPP ini adalah distributor resmi dari Rode Indonesia. Jadi untuk teman-teman kalau ingin membeli produk dari Rode, pastikan garansinya adalah dari MPP ini. Karena bisa ngecek di websitenya Rode bahwa distributor untuk Rode itu adalah di Indonesia adalah MPP. Oke, sekarang kita akan buka apa saja isi di dalam ini. Dia paketnya oke. Nah, ini mic-nya udah di dalam sini, kita bisa lepasin dari oke. Ini mic-nya Rode dan di dalamnya juga ada segel MPP. Produk ini masih made in Australia dan di sini tercantum serial number dari produk ini. Kita pastikan yang kita beli itu ada segel MPP nya ini juga cukup bagus kualitas Rode, ada ini yang Rode dan ada tombol kuning di sini gold. Oke. Ini cukup fleksibel tuh. Kalau kita pasang di kamera kita, jadi kita akan bergerak, ini akan dia ikut goyang, sehingga suaranya akan lebih baik. Dan di sini ada kabel Rode. Kabel audio ini khusus dipakai jika kita memakai mic Rode ini ke kamera. Jika kita menggunakan mic Rode ini untuk digunakan di smartphone Android maupun di iOS, kita mesti membeli kabel Rode khusus yang kode SC7 TRS2 TRRS patch kabel. Jadi kalau Anda ingin konekkan Rode mic micro ini ke smartphone Anda, kita membutuhkan kabel ini namanya SC7. Kita buka, oke,
Ini ya kabel. Nah, berbeda. Kabelnya dengan kabel ini berbeda. Kalau ini khusus kita kalau mau sambungkan ke kamera, ini untuk ke smartphone. Coloknya juga harus benar. Yang hitam kita harus colok ke sini. Dan ini ke iPhone atau Android. iPhone atau Android. Oke. Ini kalau paketnya ini harga kabel extended. Harga kabel untuk ke smartphone ini kurang lebih 200 ribuan. Cukup mahal. Harga mic ini juga kabel untuk ke kamera sekitar 700 ribu. Ini sekitar 200 ribuan. Kita akan coba kebenaran bahwa kita harus pakai kabel ini. Kenapa kita harus pakai kabel ini? Nah, dan konekkan ke iPhone. Ya, di sini saya memakai Filmic. Saya memakai Filmic software Filmic Pro. Kita bisa lihat di sini. Di sini audio. Ini iPhone microphone front. Ini source dari audionya itu berdasarkan dari iPhone internal. Kita pasang. Oke. Sekarang kita pasang pakai ini dulu, kita tes. Ya. Kita tes. Ini input source-nya. Kita ngetes, kita melihat. Nah, tidak bekerja. Dia tetap masih in iPhone internal. Mic. Oke. Sekarang kita ganti dengan kabel ini. Oke. Kita colokkan ke sini. Itu headset mikrofon. Ya. Halo. Jadi dia akan bekerja di detect mikrofon ini. Jadi kita untuk connect ke smartphone apapun kita memerlukan kabel ini. Kabel SC7. Kabel SC7 TRS2 TRS patch kabel. Oke, sekarang kita mencoba menggunakan iPhone tanpa menggunakan video mikro. iPhone ini langsung direkam melalui internal mic dari iPhone tersebut. Kualitas suaranya seperti ini. Ya, kita bisa bandingkan nanti dengan kualitas suara dengan menggunakan video mikro. Kita bisa bayangkan kalau kita meliput di luar dengan menggunakan video mikro ini, dengan peralatan kita memakai iPhone atau perangkat Android, handphone Android lainnya. Rasa ini produk yang cukup bagus. Dengan dimensi yang kecil kita bisa ambil video yang dengan kualitas audio yang cukup bagus.